Bangun tengah malam dia bilang, ya Allah kenapa jadi bataran banar. Jadi ujar guru di dalam kitab-kitab agama, pamila orang tak berdosa siang hari, kalau kau bangun tengah malam. Ukurannya di situ aja. Belanya berdosa siang, tengah malam kalau kau bangun baik banget. Semalaman guru ini aja, ada kau bangun. Apa mun siang bakas maksiat? Lamunnya siangnya diampuni Tuhan dosa, malamnya pasti kita bangun jam 2, 3, 4 kita. Itu aja ukurannya. Ya terutama orang di rumah kita, kita bini, kita bini, kita bini. Itu yang penting dulu. Mau juga ke tengah malam bangun, beribadat. Sudah tahu aja mbah bangun, mbah udu, sumbah yang sunat udu 2 rakaat, ya Allah. Apabila orang mengamalkan sumbah yang sunat udu, Jibril ketujuh, tugasnya Jibril membawa ilmu. Mbahnya sumbah, mbahnya bodoh, sumbah yang sunat udu 2 rakaat. Doanya Allah minni a'udzubika min dzikir dunia wa dzikir yaumil qiyamah 10 kali doa sunnah wudu ya Allah ulun lindungi dari sempit di dunia sempit di akhirat 10 kali limbah itu hanya sembahyang taubat 2 rakaat tuntung assalamualaikum rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 Limba itu hanya resumah yang hajat. Ayatul kursi lawan amanah rasul. Doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya hayya qayyum, ya rahmul fukara, bapal masyakin, ya adil mubilin itu. Ya parikal ija'alni min awliyikal mutaqin itu. Nah, doanya. Yang tahan malam, nah. Supaya sarumahan menjadi orang soleh. Doakan. Limbah itu hanyalah sumbahyang witir 3 rakaat lah barangan. Ya kalau, nah limbah itu hanya ya orang nang baca yasin sekali tabarak sekali suratan kamilah 11 hanya berdoa. Mendoakan nang orang Islam ini nah. Islam dan orang Islam doakan. Jangan kada diperhatikan zaman wahini kita bersungguh-sungguh mendoakan agama Allah dan mendoakan orang yang memegang agama Allah. Islam dan muslimin kita doakan bersungguh-sungguh serempak. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah muliakan Islam dan semua orang Islam. Allahumma alif baina qulubihim ya Allah. Satuakan hati-hati orang Islam. Jadi ini nah orang dagang, ini orang alim, nang ini orang pegawai, nang ini polisi, ini tentara, tapi Islam satuakan. Hanya hatinya bersatu, walaupun lain pangkatnya, lain gawinya, lain tugasnya, tapi namun hatinya bersatu. Si sugih lawan si susah, nang susah Islam, nang sugih Islam, satuakan hatinya. Jangan sampai nang susah menyariki nang sugih. Satuakan, penting menarikan, penting menarik. Dan kalau kita memperhatikan, mendoakan Islam dan muslimin, dijamin kita matinya mati husnul khotimah. Tapi kalau kada tapi memperhatikan Islam dan muslimin, sudah khawatir kalau matinya kafir.